Yeah, no, no. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. You guys, apa khabar? Harap you guys sehat, diberi kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki selalu. Amin. Terima kasih kerana you guys sudi klik video ni and jangan lupa tengok video ni sampai habis. Okay guys, sekarang ni Jihad dalam perjalanan untuk cari makan and video ni direkod pada hari Jumaat minggu lepas. 3-4 hari ni Jihad terlalu sibuk sangat. Sekarang ni ada dekat kampung, ada urusan sikit dekat kampung, emergency case. Ayah Jihad tak apa sihat, so Jihad balik emergency ke kampung. And video ni adalah video hari Jumaat yang minggu lepas, tapi Jihad baru sampai edit sebenarnya. And dalam video ni Jihad dalam perjalanan untuk cari makan sarapan pagi, dan sekarang ni dah sampai dah kedai yang kita orang nak pergi pada minggu-minggu lepas tu. Cari minggu lepas tak jumpa and minggu ni baru jumpa. Untuk pagi ni Jihad cuma order lontong dan juga nasi lemak untuk suami. Alicia pula makan American breakfast. Pagi tadi Jihad keluar agak lambat dah sebenarnya, dalam pukul 9 macam tu. Selalunya kalau kita orang keluar cari makan untuk sarapan pagi, kita orang keluar awal lepas subuh macam tu. Tapi hari ni agak lambat sikit, dalam pukul 9 macam tu. Sebabnya tak plan pun nak keluar untuk cari makan kat luar. Tapi suami dah craving sangat nak makan makanan yang dicari-cari hari tu dekat Facebook tak jumpa. So last-last kita orang decide untuk keluar makan juga. Tak selalu sebenarnya kita orang makan kat luar, bukannya hari-hari. Tapi dalam sebulan tu ada cukup lah. Sebab hari-hari suami kerja, jadi tak sempat nak breakfast kat luar sebenarnya. And kalau keluar makan pagi pun time suami cuti, sekali-sekala, bukannya selalu. Kalau you guys perasan mata tengah sakit sebenarnya, tak tahulah sebab apa. Tanya dekat orang yang lebih berpengalaman sebelum ni, katanya mungkin alergi, tapi Jia tak pastilah apa. Jia dah ke klinik sebenarnya. Sekarang ni alhamdulillah dah makin membaik. Tapi time dalam video ni nampak sangat bengkak dan juga merah. Jia dah pergi klinik sebenarnya. Alhamdulillah sekarang ni dah makin okey. Cumanya kawasan persekitaran kelompok mata Jia tu dia macam menggelupas. Mungkin dekat situ adalah kawasan yang sensitif. Nak kata salah skincare, Jia ni bukanlah orang yang selalu konsisten dengan skincare sebenarnya, jarang-jarang juga. Jia pun tak pasti kenapa, mungkin lah. Mungkin sebab semakin berusia ni semakin allergic pula. Jia sebenarnya ada juga allergic tapi taklah teruk. Tapi sejak dua menjak ni makin teruk pula. Mungkin faktor usia. Okay guys, cakap punya cakap, sebenarnya ni Jia dah ada kat rumah dah. Pagi tadi keluar memang tak sempat buat kerja-kerja rumah. So Jihad balik teruskan dengan kerja-kerja rumah. Dan kat situ Jihad ada tukar tudung. Jihad salin tudung, pakai tudung saut je senang kalau nak buat kerja rumah. Kalau nak pakai selendang memang agak susah sebenarnya nak buat kerja. So Jihad cuma tukar tudung je, tapi masih lagi pakai baju yang sama. Kalau you guys perasan juga, dinding kat kawasan TV Jihad tu, Jihad dah buang wallpaper and ada cat warna putih. Itu adalah cat lebihan yang kat dapur. Jihad plan nak cat satu rumah warna putih sebenarnya, tapi macam yang Jia beritahu, slow-slow sebabnya semua memerlukan duit. And insyaAllah kalau ada rezeki, Jia akan cat lah. Walaupun cat tu taklah berapa mahal, tapi untuk Jia yang tak ada gaji every month ni, bagi Jia agak pricing jugalah. Lagi satu, macam yang Jia mention tadi, sebenarnya sekarang ni Jia ada kat kampung. Ayah Jia tak berapa sihat sebenarnya. Jia balik emergency and sekarang ni masih lagi dekat kampung sebenarnya. Time Jia buat voice over ni, Jia masih lagi kat kampung and mungkin lama juga Jia duduk sini. And macam yang you guys tahu juga, Jia sekarang tengah makeover dapur and makeover Jia tu terkendala lah buat sementara waktu ni sebabnya ayah Jia sekarang ni tak sihat. Dan Jia juga nak minta doa daripada you guys. Semoga ayah Jia kembali sehat seperti biasa. Ayah terjatuh kat rumah. Biasalah kan kalau orang tua jatuh macam mana kan. Peha dia patah. And sekarang ni ada dekat hospital. Doakan kesihatan ayah Jia kembali sehat seperti biasa. Manalah tahu antara doa-doa kalian termakbul. Amin, amin. Okay guys, tadi tu dah siap dah Jihad sapu dan juga mop lantai. And sekarang ni Jihad tengah lipat kain baju ni ha. Bakul jugalah kain baju kita orang ni. Baju yang dah beberapa hari tapi Jihad baru sempat nak lipat.
Kalau you guys perasan juga, meja makan Jia sebenarnya dah bawa ke belakang. Jadi ruang depan ni luas. Jia sebenarnya tak tahu nak dekor macam mana ruang depan ni. Tak tahu macam mana nak susun atur perabot bahagian ruang depan ni. Kalau you guys ada cadangan, ada idea, bolehlah share-share dengan Jia. Komen dekat bawah, okay? Okay guys, ni dah siap dah Jia lipat baju. And sekarang ni Jia tengah nak bawa baju masuk ke tempat masing-masing. Lepas ni Jia plan nak tukar cadar. Selalunya kerja suami, tapi hari ni Jia tukar sebabnya time Jia tukar cadar ni suami Jia dah pergi solat Jumaat sebenarnya. And Jia tukar je dulu, nanti kalau tak kena ke apa, Jia minta dia pasangkan balik. Tapi ni alhamdulillah okey je Jia pasang. Bukan tak boleh pasang sendiri sebenarnya, tapi katil tu berat. Itulah sebabnya part-part bahagian tukar cadar ni sebenarnya suami yang selalu buat. Tapi hari ni takpelah, Jia buat. Kalau you guys perasan juga, Alisha ada tu excited sangat bila kita tukar cadar. Itu pun pakai baju lain, seluar lain. Abi dia yang tukarkan baju tadi. Selepas balik daripada makan tadi, abi dia mandikan lagi sekali and tukar baju untuk dia. Biasalah kan kalau para-para suami ni tukar baju anak macam mana, tak baju and seluar lain-lain. Lepas Jiha tukar cadar, Jiha sapu sikit-sikit je kat bilik ni. Banyak habuk juga sebenarnya dalam bilik ni. So Jiha sapu and Jiha terus je basuh cadar yang Jiha tukar tadi. You guys, macam mana hari ni? Dah settle ke kerja-kerja rumah? And apa menu you guys hari ni? Jiha kejap lagi plan nak masak sayur kangkung, tumis kangkung versi berkuah sikit dan juga ayam bakar. Jiha plan nak masak simple-simple je. Selalunya kalau suami kerja tengah hari, Jiha tak makan sangat. Jiha makan apa yang ada je dalam peti ataupun jajan-jajan macam tu. Tapi kalau suami ada tengah hari, Jiha akan masak. Okay guys, ni Jiha dah basuh dah cadar yang Jiha guna sebelumnya tu. And sekarang ni Jiha nak sidai dulu karpet yang Jiha basuh sebelum Jiha basuh cadar. Karpet ni karpet yang ada dekat bawah meja makan. Nak letak balik dekat depan. Jiha tak akan letak karpet ni dekat bawah meja makan lagi sebab meja makan dah ada kat belakang. So untuk karpet ni Jiha akan guna bahagian ruang depan. Okay guys, sekarang ni Jiha dah ada kat dapur dah. Jiha nak masak untuk makan tengah hari. And macam biasalah kalau menu-menu Jiha adalah menu-menu yang simple. Sebenarnya Jiha teringin nak buat mi kari, tapi bila dah balik kampung ni and sekarang ni ayah tak apa sihat, jadi agak sibuk sikit. Tak sempat nak buat semua tu, beli je. Agak sibuk sebenarnya. Sibuk ke sana kemari macam tu. Yelah sebab nak ulang alik hospital. And mak Jiha pun bekerja dari rumah. Banyak benda yang kena settle. And sekarang ni ayah Jiha ada dekat ward, jadi agak tergendala jugalah segala kerja-kerja yang ayah buat, mak ambil alih. So agak sibuk sikit. Lagi satu, Jiha tak pasti sama ada untuk seminggu ke dua minggu ni ada video ke tak. Tapi Jiha akan usahakan juga untuk selitkan satu video dalam satu minggu. And untuk dalam video ni, malamnya tu suami ajak ke tempat program yang video sebelumnya tu. And ni adalah keesokan harinya sebenarnya, hari Jumaat. Malamnya tu ada konsert Cinta Rasul, ada kumpulan Nasheed Intim dan juga Hijaz. Jadi suami ajak ke sana. Jiha pun dah lama tak join program-program macam tu. Memandangkan Alisha Aura sekarang ni dah besar, dah reti bahasa orang cakap. Kalau kita bagi tahu dia dah faham. Jadi kita orang decide nak try bawa dia tengok macam mana ke tempat orang ramai. So far alhamdulillah dia okey je. Dia tak adalah nak mengamuk ke apa. Tapi sentiasa kena ada kipas kat tangan. Yelah Alisha Aura ni jenis yang berpeluh, cepat berpeluh. Tak tak nak kena spare kipas juga. Tapi alhamdulillah malam ni tu hujan tapi tak lebat sangat. Boleh je stay and alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. And sekarang ni you guys boleh nampak suami Jia pun dah balik lah daripada solat Jumaat. Jia minta dia tengokkan ayah. Dan untuk aktiviti selepasnya tu, Jia makan dan rehat-rehat sekejap. Memandangkan semua kerja-kerja rumah dah settle, jadi kita orang rehat-rehat. Petangnya tu ada juga keluar ronda-ronda tapi tak sempat nak record. Sekejap je sebenarnya. And balik rumah siap-siap. Lepas maghrib barulah kita orang keluar balik. Sekarang ni Jia dah sampai dah dekat tempat yang Jia cakap program Malam Cinta Rasul tu bersama Hijaz dan Intim. And lebih kurang macam ni lah suasana dia. Jia record sikit-sikit je, yelah kan ramai.
And Jihan rasa sampai sini saja video untuk kali ini. Jihan minta maaf kalau ada tersalah kata dan juga perbuatan. Kalau you guys suka video macam ni, jangan lupa like, comment and subscribe. Ya, sangat berbesar hati kalau you guys sudi komen banyak-banyak. Doakan juga kesihatan ayah Jihan. Okay, bye and assalamualaikum.